5 pesawat tempur yang paling menakutkan di Asia Tenggara. Sebelum kita mulai, pastikan kamu tekan tombol merah subscribe di bawah, juga tekan bel notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap video baru dari channel ini. Dan jangan lupa untuk kasih like video ini. Pesawat tempur paling canggih, paling menakutkan, dan juga paling mematikan di dunia saat ini adalah Lockheed Martin F-22 Raptor buatan Amerika Serikat. Pesawat ini dibuat khusus sebagai petarung yang siap menghancurkan pesawat musuh di udara. Namun, sampai saat video ini dibuat, tidak satupun negara di Asia Tenggara yang menggunakan pesawat jenis F-22 Raptor ini. Lalu, pesawat tempur jenis apakah yang paling canggih dan digunakan oleh negara-negara di Asia Tenggara? Berikut 5 di antaranya. SAAB JAS 39 Gripen (Griffin). SAAB JAS 39 Gripen adalah pesawat tempur buatan perusahaan pembuatan pesawat asal Swedia, yaitu SAAB. Pesawat ini termasuk ke dalam jenis pesawat tempur multiguna generasi keempat. Pesawat ini memiliki beberapa keunggulan, seperti kemampuan terbaru pada pengendalian perangkat lunak, material yang lebih modern, desain aerodinamis yang lebih maju, dan mesin dengan sistem yang sepenuhnya terintegrasi. JAS 39 Gripen biasanya digunakan untuk misi intersepsi, serangan darat, dan pengintaian bagi para militer. Nah, pesawat yang memiliki kecepatan hingga 2470 km per jam ini digunakan oleh negara Thailand untuk kawasan Asia Tenggara. Empat, Sukhoi Su-30. Pesawat tempur buatan Rusia ini dikembangkan pada tahun 1996. Sukhoi Su-30 ini juga merupakan pesawat tempur multiguna yang efektif dipakai sebagai pesawat serang darat. Pesawat ini memiliki peralatan upgrade dari manufaktur Rusia yang meliputi versi radar baru, target penyinaran menggunakan laser beam, sistem GPS, layar LCD multifungsi berwarna di kokpit, dan lain-lain. Nah, untuk kawasan Asia Tenggara, pesawat yang memiliki jarak tempur hingga 3.000 km ini dipakai oleh beberapa negara, seperti Malaysia, Indonesia, dan Vietnam. Selain itu, juga negara Myanmar yang masih dalam status pemesanan. Tiga, F-16 Fighting Falcon. Pesawat tempur yang lumayan lawas ini dibuat pada tahun 1978 yang dikembangkan oleh perusahaan General Dynamics, lalu kemudian diakuisisi oleh Lockheed Martin. Pesawat ini awalnya dirancang sebagai pesawat tempur superioritas udara, namun akhirnya berevolusi menjadi pesawat tempur multiguna yang sangat populer. Memiliki kecepatan maksimum hingga 2.120 km per jam dan mampu naik hingga 15.240 meter per menit, pesawat tempur ini bisa dipakai untuk segala macam misi. Pesawat ini pun digunakan hampir 30 negara bermiliter di dunia. Sedangkan untuk kawasan Asia Tenggara, pesawat tempur ini digunakan oleh Indonesia, Singapura, dan Thailand. 2. F-15E Strike Eagle. F-15E Strike Eagle adalah pesawat multiguna tempur yang sesuai untuk semua cuaca. Pesawat tempur buatan Amerika Serikat ini sudah beberapa kali digunakan dalam berbagai operasi terkenal, seperti Operasi Desert Storm, Operasi Allied Force, Operasi Enduring Freedom, dan Operasi Odyssey Dawn.
Pesawat tempur yang dikembangkan pada tahun 1988 ini dibuat oleh perusahaan aero angkasa Amerika Serikat yaitu McDonnell Douglas yang sekarang menjadi bagian dari Boeing. Memiliki kecepatan maksimum hingga 2.660 km per jam, pesawat ini digunakan oleh beberapa negara seperti Israel, Qatar, Korea Selatan, Saudi Arabia, Amerika, dan Singapura untuk kawasan Asia Tenggara. Satu, Sukhoi Su-35. Sukhoi Su-35 adalah pesawat tempur multiguna, kelas berat, berjelajah panjang, dan bertempat duduk tunggal buatan Rusia. Pesawat tempur jenis Sukhoi Su-35 ini merupakan versi terbarukan dari jenis Sukhoi Su-27. Pesawat tempur yang bisa dibilang masih baru, yaitu pada tahun 2014 ini, memiliki fitur-fitur yang lebih maju dari pendahulunya. Salah satunya, pesawat Sukhoi Su-35 ini dilengkapi dengan sebuah radar untuk mendeteksi sinyal dari belakang untuk menembakkan peluru kendali. Pesawat tempur yang saat ini pun masih sedang diproduksi ini memiliki kecepatan maksimum hingga 2.400 km per jam dan memiliki jarak tempur 3.600 km. Nah, sampai saat video ini dibuat, pesawat tempur yang sangat canggih ini digunakan oleh hanya dua negara, yaitu China dan Rusia. Memang sedikit sih, karena pesawat ini cenderung baru dan kebanyakan masih sedang diproduksi. Namun, walaupun begitu, beberapa negara bermiliter sudah mulai memesan pesawat tempur ini. Dan untuk kawasan Asia Tenggara, satu-satunya negara yang sudah memesan pesawat jenis ini adalah negara Indonesia. Indonesia sudah memesan 11 unit pesawat tempur Sukhoi Su-35 ini. Pesawat ini pun diprediksi akan tiba di Indonesia bertepatan dengan hari ulang tahun TNI, yaitu pada 5 Oktober tahun ini. Jadi itulah dia 5 pesawat tempur paling menakutkan di Asia Tenggara versi Top 5 Merdeka. Jangan lupa kasih like video ini jika kamu suka, share juga video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya. Terima kasih banyak karena telah menonton dan nonton juga video-video menarik lainnya dari channel ini.